Siapa tak kecewa dengan insiden pergaduhan babitkan skuad muda Harimau Melaya? Apa komen Akhta? Ya, Fatil. Sebagai peminat sukan dan juga bola sepak, semestinya kita kecewa. Seperti mana dalam termaktub dalam FIFA, termaktubnya perkataan fair play. Kita perlu, seorang atlet itu perlu pandai menjaga diri dalam apa saja situasi yang menimbulkan kontroversi. Itu yang sepatutnya berlaku. Sentiasa bersih lah. Ya, itu dia. Ya, betul. Ya, ya. Apapun sukan Asia di Jakarta sudah menghampiri. Ya. Mungkin lepas ini boleh bawakan perkembangan. Semuanya ini dalam berita sukan bersama saya. Sebentar lagi. Teruskan Akhta Haji Hamzah. The Pocket Rocket Man mahu sumbang emas. Seth Cruz kekal jersey kuning. Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman kecewa dengan insiden pergaduhan ketika perlawanan bola sepak persahabatan antara skuad bawah 23 tahun negara dengan skuad bawah 23 tahun Emiriah Arab Bersatu UAE Jumaat lalu. Sebaik saja kita dimaklumkan berkenaan isu ini, pihak FAM dah dimaklumkan dan mereka terus buat laporan kepada pihak AFF. Dan pihak FF tengah siasatlah kena isu ni. Kita akan bertegaslah isu ini tak sepatutnya berlaku, dan kerajaan dan juga FM akan pastikan isu ini diselesaikan dengan baik. Dalam insiden yang berlaku di Stadium Shah Alam itu, pemain UAE Muhammad Khalfan mencetuskan pergaduhan apabila melakukan kekasaran terhadap pemain negara. Pergaduhan melibatkan hampir ke semua pemain dan pegawai kedua-dua pasukan, namun selepas itu ia berjaya dikawal anggota keselamatan. Dalam pada itu, Syed Saddiq menjamin keselamatan atlet-atlet tanah air yang akan beraksi di Sukan Asia Jakarta Palembang yang akan bermula pada 18 Ogos ini. Beliau berkata demikian selepas menyertai perlumbaan berbasikal Max Ride di Lebuh Raya Maju Expressway pagi tadi.